Selama 9 bulan, masa kehamilan pentingnya ibu hamil untuk menjaga kesehatan tubuh. Janin akan bertumbuh kembang dengan sehat sampai waktu kelahirannya jika kondisi ibunya juga tetap sehat. Tribunnews sudah tahu belum ada beberapa cara loh untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin? Dikutip dari Tribun Health, umumnya menjaga kesehatan ibu hamil dan menjaga kesehatan janin adalah hal yang wajib dilakukan seorang ibu. Ada 3 tips nih yang bisa dilakukan Tribunnews untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janinnya. Di antaranya, yang pertama, konsultasikan dengan dokter. Untuk calon ibu diketahui sudah menunjukkan hasil positif, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter atau bidan. Hal ini dilakukan agar mengetahui kondisi dan perkembangan janin. Ketika ada permasalahan di awal kehamilan, dapat segera diatasi dengan baik. Yang kedua adalah memantau perkembangan janin. Ibu hamil juga harus memantau perkembangan janin seperti melakukan pemeriksaan rutin ke dokter ataupun bidan. Selain itu, Tribunnews juga perlu memperhatikan asupan bagi ibu hamil dan janinnya loh. Kalian bisa mengkonsumsi multivitamin seperti asam folat, vitamin B, C, dan D ataupun DHA untuk perkembangan janin dan otaknya. Yang ketiga adalah segera atasi jika ada komplikasi kehamilan seperti pendarahan. Meskipun hanya sedikit, harus segera dikonsultasikan ke dokter. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!